Halo sahabat Tribute Village, ketemu lagi bersama gua. Apa kabarnya semuanya guys? Semoga semua dalam keadaan kondisi yang baik-baik ya guys. Jangan lupa juga yang belum subscribe channel Tribute Village, subscribe channel ini dan kasih like, komen, dan share guys. Kali ini gua lagi ada di jalan apa ya? Perumahan Villa Melati Mas. Masuknya itu dari sebelah Giant Melati Mas. Tadi sekitaran jalan gue lagi pengen cari makan. Memang banyak sih guys makanan. Nah, di depan itu ada bakmi Singkawang. Cuman di sebelah sana juga ada yang jual cendol, banyak macam-macam. Dan sekarang ini gue penasaran sama ini nih guys. Pas lihat ini ada bakso buka. Namanya apakah namanya bakso buka ataupun namanya bakso lain guys? Namanya bakso buka. Lucu juga ya guys. Dan ternyata di sini namanya adalah bakso Mas Gendut. Nah, yang jualan tapi nggak gendut tuh guys. Tuh, wih mantep nih harga-harganya. Menu bakso Mas Gendut. Harga-harganya itu ada bakso urat, bakso telur, bakso biasa, ada mie ayam juga, ada mie ayam ceker, ada minumannya. Guys, dangdangnya gede banget. Pancinya. Siang Mas. Dengan Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Sakti Om. Mas siapa? Sakti. Sakti. Wih, yeah. Sakti Mangda Guna nih. Mas ini namanya Mas Gendut. Iya. Yeah, Mas Bapak. Yeah. Oh, asli mana Mas? Bapaknya asli Wonogiri Om. Wonogiri. Oh, yeah. Emang Wonogiri dikenalnya emang baksonya yeah. Nih ya. Ini paling Bu ya, bukanya jam berapa tuh? Bukanya jam 9 sampai jam 9 malam. Pagi sampai jam 9 malam. 9 malam? Iya. Oh, setiap hari? Iya. Oh, ini lokasinya orang bilangnya apa nih kalau di sini nih? Lokasinya Jalan Melati Mas. Melati Mas ya? Iya. Tapi di Google ada ya? Ada. Oh iya, boleh tahu nih ada apa aja bakso-baksonya nih? Ini bakso apa nih? Bakso urat, Om. Bakso urat? Iya. Nah, terus ya? Bakso telur. Bakso telur yang kecil-kecil itu ini. Itu ada urat kecilnya sama urat halus. Urat mana yang ujung itu, ya? Itu Om yang kasar pokoknya itu urat kecil. Oh. Yang enggak kasar itu urat halus. Oh, itu. Iya. Terus bisa pakai ini soun. Iya, soun. Soun mie kuning terus pakai sawi ada toge. Iya. Harganya tadi seporsi kalau misalnya campur tuh berapa itu? Campur tuh 18 Om. 18 dapatnya iya. Apa aja tuh? Bakso urat 1, uh-huh. Yang kecilnya 3. Oh gitu, kalau iya. Misalnya mau cobain yang lengkap gitu? Boleh Om. Itu berapa porsinya? Itu tinggal ditambah 12.000 lagi. Oh 12.000 lagi, iya. Tapi dapat semuanya nih? Dapat urat, terus iya. Dapat telur, iya. Terus sama kecilnya? Iya. Boleh. Tetelan bebas Om. Tetelan bebas, kayak apa tetelannya Om? Banyak Om. Oh mau kita lihat tetelannya guys. Usah tuh pancinya gede banget. Waduh, sampai berembun gua. Mana kita lihat tetelannya guys. Berbilang. Tetelannya bebas? Bebas Om, Om suka banyak saya kasih. Oh gitu. Iya, kalau emang suka tetelan. Wih mantep guys. Kita nggak matokin tetelan di sini. Ini tulang muda loh. Iya. Wih mantep, boleh bikinin kalau gitu. Pas banget makan siang, ketemu bakso. Memang di daerah Melati Mas ini banyak tukang makanan ya ternyata ya. Iya. Oke boleh bikinin, aku mie putih aja. Mie putih Om. Ya. Mie putihnya jangan terlalu banyak gak apa-apa. Iya. Siapa Om? Mie putih aja. Mie putih aja. Pakai toge boleh. Oke. Ya. Nih guys, waktunya tuh. Bawang seledri, bawang goreng pakai Om? Boleh, lengkap. Bawang gorengnya boleh yang banyak. Oke. Saya bawang goreng suka banyak. Ah, sedap. Saya boleh pakai tetelan. Oke. Wis togenya di rendam dulu, dipanasin ya. Oh, kalau kenal? Airnya penuh Om segini. Oh airnya penuh. Sehari bisa bikin berapa kilo daging sapi? 7 Om. 7 kilo? Iya. Cuman kalau lagi covid gini ya agak turun. Oh iya. Itu 7 kilo lagi covid Om. Oh lagi covid. Biasanya pernah rekornya berapa? Sampai 15 Om. 15 kilo. Semoga nanti Mas Sakti semuanya kondisinya bisa membaik ya, kembali normal dan bisa kembali lagi 15 kilo bahkan lebih. Urat gede satu. Ini urat asli Om. Urat asli? Iya. Urat apa tuh? Urat sapi. Urat sapi, mantap.
Bapak memang udah jualan berapa lama? Bapak sudah lama. Berapa tahun? Dulu keliling di BSD. Oh, dulu keliling di BSD. BSD dari lapak. Sini. Bapak masih sehat? Sehat, Om. Sehat ya? Iya. Masih dagang atau di rumah aja? Masih dagang, Om. Masih dagang keliling atau di sini? Keliling. Oh, keliling? Iya. Oh, Bapak masih keliling. Kelilingnya kemana aja kalau di kawasan BSD, Om? Kawasan BSD. Nah, kalau cari dia gimana tuh? Kalau ketemu di jalan? Gak bisa tebak. Gak bisa tebak, iya, ya? Oh, namanya BSD-nya BSD mana kan luas nih? Taman Jajan, Om. Taman Perdamaian. Taman Jajan? Oh, Taman Jajan yang di dekat rumah sakit itu ya? Iya. Oh, Taman Jajan, guys, kalau mau cari Mas Gendut. Iya. Tapi kalau susah ke sana, nah, di sini ada lapaknya. Lapaknya namanya Bakso Mas Gendut. Ada nomor teleponnya juga? Ada, Om. Boleh nanti aku cantumin ya. Nah, ini tetelan ini, guys, tuh. Mau pakai yang lemak? Jangan, pakai ini aja, daging muda. Semoga muat nih mangkoknya nih. Ini cari baksonya. Ini kuah kaldunya berarti nih? Iya, Om. Wah, ini bakso telur nih. Wah, pakai bakso telur. Ini asli dari Wonogiri. Iya, ini uratnya. Uratnya sedap. Wangi banget ini. Iya, Om. Emang ada bumbu rahasianya. Oh, ada bumbu rahasianya. Pasti kita nggak dikasih tahu nih, guys, bumbu rahasianya. Kan kalau bakso yang dicari kuahnya, Om. Betul. Kalinya. Kalau kuahnya di pertama kuahnya enak, itu pasti makan baksonya enak. Iya. Benar ya? Benar. Pasti Mas tukang bakso kan? Iya. tuh yang mau tetelan free. Iya. Akhirnya ketemu juga. Nah. Mantap banget dia. Ya. Kalau ini berarti porsinya berapa? Double, Om. Jadi tinggal ditambahin 12.000 jadi 30. 30 segini ya. Karena baksonya komplit ya. Iya. Tapi kalau misalnya 18.000 bakso red 1 sama bakso halusnya? Bakso halusnya 3. 3. Ya. Oh, begitu juga boleh urat, boleh boleh telur ya. Iya, bebas. Bebas jadi ya, guys. Oke, kita cobain. Nah, wih, ini dia baksonya, guys. Kemarin ada yang kemari ya? Ada, Om. Ada siapa? PS Novi ya? Iya. Wah, PS Novi udah pernah makan di sini, guys. Kalau memang mau lihat videonya bisa mampir ke channelnya, guys ya, PS Novi. Oke, kita sikat, guys. Oke, guys. Ini gua sudah pesan satu paket jumbo karena gua tambah bakso telur, tambah bakso urat. Dapat tetelan ya, tulang muda. Sebelum kita makan, kita doa dulu ya, guys. Amin. Nah, di sini yang jualan anaknya. Anaknya aja udah umur 25 tahun. Bapaknya katanya sudah jualan bakso. Bisa bayangin, guys ya. Berarti 25 tahun lebih. Pertama kita cobain bakso itu dari kuahnya, guys. Kita lihat tuh ya. Ada kaldu sapinya. Makan ya, guys. Ah, seger. Rasa kaldu-kaldunya terasa. Yang gue suka nih tetelannya free. Mantap banget ini, guys. Dia pakai toge. Makan. Kriuk-kriuk. Uratnya aja dulu. Ini dibilang uratnya urat asli. Asli sapi. Makan, guys. Kriuk-kriuk dari uratnya. Ya. Mantap, Bobby, guys. Baksonya juga enak, kenyal-kenyal. Berasa. Oke, sekarang kita akan racik pakai sambal selera. Dia sambalnya pedes banget ya sambalnya. Dia wangi banget ini sambalnya. Gokil. Pakai sambal, pakai saus, terus pakai kecap. Guys, pakai kecap. Mantap. Gue biasanya suka yang asam-asam.
pakai cuka dikit. Kalau ini balik lagi ke selera ya guys. Nah, tuh ada yang bilang campur. Wah. Tuh guys. Urat. Makan duluan ya, Pak. Warnanya merah langsung, guys. Kan, guys. Gokil. Penuh bakso gua. Nih, bakso urat nih kita cobain. Kayaknya favoritnya bakso urat nih, guys. Tuh. Nih, makan. Bihunnya. Dia punya racikan sambelnya juara, apalagi kalau dia dicampur sama kecap dan saus, enak guys. Uratnya mantap. Dan ini bakso telurnya nih, telurnya tuh ternyata satu bulat. Telurnya satu bulat guys, mantap. Seru ya guys, makan. Tambah lagi. Dia punya tekstur baksonya enak ya, benar-benar kayak bakso gerobakan banget. Makan guys. Uratnya juga juara. Tuh. Ada potongan-potongan uratnya. Kan. Mantap. Ayo. Makan. Guys, soalnya oke. Makan lagi guys. Gue minta tambahan kerupuk buat dicocol ini. Aku aja boleh. Tadi minta kerupuk yang coklat, cuman nggak ada. Ada. Guys, mantap. Baksonya garing. Pilek guys, kan? Balik lagi kalau racikan masing-masing ya guys, tambah kecap, selera, sambel ya. Habis. Sudah makan, mantap baksonya. Tadi berapa saya makan? Tadi baksonya yang urat sama yang kecil, sama yang tambah gede lagi jadi 30 sama kerupuk ya. Iya, kerupuk satu. Ya 2.000 ditambah air penekannya 5.000 jadi 37. Oke, nih Mas kembalinya simpan aja buat ya. Mas Sakti. Terima kasih. Ya, salam sama ya. Bapak ya. Bapak Mas Gendut. Wah, ini baksonya guys.